Halo kawan-kawan, di pagi hari ini saya buat atau rutinitas kegiatan saya hari ini buat roti tawar. Ini bahan-bahannya udah siap ya, dan ini tempat loyangnya ada 3. Kegiatan di pagi hari saya ini ialah banyak banget kawan-kawan. Pertama buat tawar, roti tawar ini rutin seminggu 2 kali atau 3 kali, dan pengadukannya seperti ini. Dia menggunakan loyang gede, besar, berkekuatan sangat turbo biar cepat selesai. Dan setelah saya bikin, kemudian saya siapkan seperti ini. Saya potong-potong menjadi 3. Satu potongnya beratnya 1250. Oke, setelah potong berat tutup, kemudian di siang harinya ada bikin kue seperti ini, bolu jalur, rasa meses dan keju sudah ready, tinggal dikirim. Bentuknya lucu ya, imut-imut. Lalu sambung lagi buat donat. Donat ini donat gemuk ya, prosesnya seperti ini, udah dilubangin, tinggal nunggu digoreng. Bawahnya saya kasih tepung menggunakan loyang ukuran 60x40. Diamkan selama 15 menit. Kemudian ini ada roti. Ini roti yang sudah saya buat, di sini macam-macam ya, ada pizza, ada lain sebagainya. Kemudian panaskan tempat. Lalu jadilah seperti ini, rotinya sudah matang. Tinggal seperti ini. Inilah kegiatan saya di pagi hari atau di tempat kerja saya. Oke, sekian dan terima kasih.